Ibu-ibu tetangga rese, jalan gang dipagarinya dan dijadikannya tempat penyimpanan barang. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang kesal dengan ibu-ibu tetangganya yang bisa-bisanya memagari jalan gang. Ngalamin punya tetangga kayak gini, jalanan gang ditutup-tutup terus, sampai bosan saya buka-bukanya. Terasa kayak pekarangan rumahnya aja ya. Bahkan, tetangganya itu juga meletakkan barang-barangnya serta jemurannya di jalan gang tersebut. Mata-matain. Oma, itu jalanan gang loh. Dan saat berulang kali ditegur wanita ini, tetangganya itu malah marah dan menyuruh wanita ini mengganti barang-barangnya nanti kalau hilang. Jangan ditutup-tutup, tolong tahu hukumnya. Ya, aku ngomong baik-baik loh. Pintu lu buka aja sekalian. Itu kan pekarangan rumah saya. Oh, iya. Sorry ya. Iya, lu berhak sih. Lu di sini berhak emang. Pakaiin HP, pakaiin apa-apa. Oh iya. Ini kan buat bukti, biar iya. Biar orang tahu nanti aku iya, bisa viralin. Iya. Ya, biar orang tahu nih, tolong, tolong nih nanti. Siapa suruh tahu di gang? Siapa suruh tahu di gang? Padahal diketahui, jalan tersebut atau depan rumah wanita ini memang jalan gang dan bukan tanah tetangganya. Di sini pagarnya Oma, ini pagar saya. Balik lagi nih gang. Ini gang ya, gang. Ini gang, sepanjang ini gang. Jadi saya pengen agar gang itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk menaruh-naruh jemuran, naruh barang-barang pribadi. Itu agak gimana ya? Bisa kalian pikirkan sendiri ya. Dan satu lagi, waktu di video kemarin itu kan saya buka pintu kanan pagarnya si Oma itu saya dorong ke depan. Yang mana kalau pintu yang sebelah pagar kirinya itu bukan dorong ke depan. Jadi tolong pahamin. Jadi dia masuk ke dalam. Yang mana kalau masuk ke dalam itu, jadi satu begini. Kalau masuk ke dalam itu, ini ada barang-barang lagi. Barang-barangnya si Oma lagi. Nah, saya gak tahu kenapa didesain seperti itu. Biar kalian saja.